Jadwal Piala Menpora Grup C akan menghadirkan pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Persebaya Surabaya mendatangkan sejumlah pemain anyar jelang Piala Menpora 2021 di lini depan. Skuad tahanan Aji Santoso diperkirakan bakal mengandalkan Samuel Arif, ditopang pemain lama seperti Octavianus Fernando. Menghadapi Persik Kediri yang berstatus sebagai tim promosi musim lalu dalam derby Jawa Timur nanti, Aji Santoso selaku pelatih berharap tenaga suhunya bisa menampilkan performa terbaiknya. Meski demikian, diakuinya bahwa kerjasama tim dan keguguran fisik masih perlu ditingkatkan. Sementara di pihak Persik Kediri, tim besutan Joko Susilo membawa 24 pemain menuju ke Bandung, meski terdapat sekitar 30 pemain yang berada dalam tim. Pemilihan pemain yang dibawa telah melalui diskusi dan sesuai dengan kebutuhan tim. Di antara sederet nama lokal seperti Faris Aditama, Andri Ibo, hingga Septian Bagaskara. Selain itu, terdapat pula nama pemain asing yang tengah menjalani trial, yakni Abdu Rafio, penyerang asal Togo yang baru pertama kali berkarir di Indonesia. Jika melihat dari materi pemain, Persebaya sedikit lebih unggul. Perpaduan nama-nama baru dan penggawa lama memiliki kualitas yang sama baiknya. Di sisi lain, Persik Kediri berpotensi memberikan kejutan meski tanpa pemain bintang. Pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri dapat disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar dan melalui live streaming di video.com. Pada hari Selasa 23 Maret mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Untuk linknya silakan lihat di deskripsi di bawah ini. Sekian, mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Salam sport.